Oke, ini dia ya untuk Football League Mode Liga Indonesia terbaru. Di sini ada tim-tim Liga Indonesia yang sudah promosi dan degradasi. Tentu saja di sini sudah komplit banget, coy. Dan sudah gue update ke tim promosi dan degradasi. Bukan hanya itu saja, untuk jersey-nya juga sudah gue update, coy. Wah, keren parah, coy. Nah, ini dia untuk pengaturannya juga sudah beda. Di sini kalian bisa mengatur tingkat kesulitan, ada 5 level ya. Yang kalau level 5 itu yang paling sulit, coy. Nah, di sini untuk kameranya juga kita bisa atur, ada 6 mode kamera ya, ada vertikal, siaran, dinamis, jarak jauh, paralel. Kita menggunakan dinamis aja, coy. Buat kalian yang beda, makanya kalian download aja mode yang ini, coy. Karena ini keren banget. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, di sini juga kalian bisa mengatur analognya, coy. Analognya bisa kalian atur sesuka hati kalian, bisa kalian kecilin, gedein, geser-geser sesuka hati kalian, coy. Nah, di sini juga sudah ada stadion baru, yaitu stadion masa depan. Artinya di sini sudah ada 4 stadion ya, coy. Wah, ini sih keren parah, coy. Updatean bagian gila, coy. Nah, ini dia untuk jersey dari PSM Makassar ya. Sudah gue update ke jersey terbaru. Ada Borneo juga, sudah terbaru juga, coy. Dari jersey-nya tuh. Di Madura juga sudah terbaru dari segi jersey-nya. Dari Persita juga sudah terbaru untuk home dan away-nya terbaru ya, guys, yang digunakan di tahun 2024-25. Bali United juga terbaru, coy. Nah, untuk Semen Padang, coy, nggak ketinggalan juga di sini terbaru ya. Untuk Persib Bandung ini, mana fans Persib di sini juga sudah terbaru. Oh, untuk dari Arema FC juga sudah terbaru, coy. Mana nih Aremania, jangan lupa untuk subscribe. PSS Semarang juga terbaru, Panzer Biru, ayo subscribe, coy. Nah, untuk Persebaya juga sudah terbaru yang digunakan di Liga Indonesia ya. Untuk Persija Jakarta, Jackmania, jangan lupa untuk subscribe ya, ini sudah jersey yang terbaru. Dari PSBS Biak juga sudah jersey yang terbaru, coy, keren parah nih. Dewa United nih, coy, jersey-nya juga keren, coy, jangan lupa untuk subscribe ya. Untuk PSS Sleman juga yang terbaru, guys, new update dia ya di sini. Makanya untuk dari Persis Solo di sini terbaru juga, dan dari Malut United ya, klub promosi juga sudah update. Barito Putra juga sudah gue update ke yang terbaru, coy. Untuk Persik Kediri juga sudah yang terbaru ya jersey-nya. Nah, untuk di sini susunan untuk edit-edit pemain juga sudah beda ya, guys. Untuk di Football League 2025 ini kalian bisa menggeser posisi pemainnya, coy. Nah, di sini menggunakan tim Persija Jakarta ya untuk bermain di Football League 2025. Nah, di sini rencananya besok bakal update pemain satu per satu, guys ya. Makanya di sini untuk link downloadnya nyusul aja ya, guys ya. Karena di sini gue bakal update sekalian ya, guys ya, biar kalian gak penasaran, coy. Untuk pemain Persija di sini sudah gue update ya, guys ya. Untuk tim-tim yang lain belum, coy. Makanya gue bakal tunggu besok saja ya. Nah, ini dia untuk grafiknya, coy. Grafiknya di sini keren parah. Nah, nanti di sini gue sekalian setting-setting ya. Kalian lihat aja untuk settingan gue, coy, dari settingan kamera, settingan apa, nah. Jersey-nya tuh, guys, keren parah. Kalian bisa lihat di sini untuk Persib dan Persija. Wah, ini stadionnya juga keren parah, coy. Ada wasitnya, ada stewardnya juga, coy. Maksudnya penjaga stadionnya. Baik, kalian simak aja video gameplay gue, guys. Operan pendek. Operan pendek. Mengoper bola ke rekan tim. Mengoper bola ke rekan tim. Operan pendek. Operan pendek.
operan jauh. Lepaskan tendangan. Bola tidak sah. Operan pendek. Operan pendek. Ini pelanggaran. Tendangan sudut. Operan jauh. Mengoper bola gerakan tim. Bola keluar garis, tendangan gawang. Operan jauh yang indah. Operan pendek. Itu bagus. Operan pendek. Itu bagus.